muda miskin kelakuan pada gak ada yang bisa dibanggain. Din, Udin, lu harusnya bisa mencegah orang-orang kampungan pada berantem, malah ikutan. Dia nyabut pisau dulu, Ustaz. Saya mau motong tempe, Din. Diam! PRW mana PRW? Dilarikan ke puskesmas, Ustaz. Kepalanya bocor. Kayaknya sih kena gigi Tom Wingky. Jangan fitnah lo, Kim. Emang lo bisa lihat gigi gue? Om Wingky, berapa umurnya sekarang? 50, Per. Kurang keras, Om. 70, Peri. Masih berasa 17, ya? Hal kayak gini nih, yang bikin umat selalu jadi rakyat kecil. Demen banget ngeributin hal-hal kecil yang gak ada artinya. Rasulullah gak pernah membesar-besarkan masalah. Lagi gak punya duit, beliau gak ribut. Pulang malam gak dibukain pintu, beliau gak ribut. Lu pada mau nyontoh siapa kalau bukan sunnah Rasulullah? Hah? Siapa? Mau nyontoh siapa? Tega ngelihat saudara-saudara saya menganggur. Makanya saya langsung mengundurkan diri jadi pegawainya Pak Sanjay. Lope, kamu gak sadar ya? Dengan pengunduran diri kamu itu artinya menambah angka pengangguran di kampung kita. Dan itu akan jadi beban RW, Teh. Sedangkan kas kita terbatas untuk mengurusi warga yang menganggur. Ya, tapi hidup itu kan bukan hanya soal perut aja, Pak. Lapar beramai-ramai lebih indah daripada kenyang seorang diri. Dan kita harus menjunjung tinggi persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di kalangan umat. Solidaritas macam si Bonte ini udah jarang kita temui di masyarakat kita. Ya sekarang ini orang lebih banyak ngurusin kepentingan dirinya sendiri, kepentingan komunitasnya, kepentingan golongannya, kepentingan partainya sendiri. Lagi pula, rezeki kan Allah yang ngatur. Baik sangka aja lah. Gak bener itu si Jai. Mau dijadikan apa musola kita? Dimasuki wanita-wanita seperti itu. Seharusnya laporan dulu sama pengurus RW. Dihitung yang betul berapa biaya konsumsi yang dibutuhkan. Bukan itu masalahnya. Ini soal ketertiban akhlak umat yang bisa terganggu dengan kehadiran wanita-wanita PKK itu. PSK. Itu yang gue maksud. Pak RW harus kasih teguran keras sama Bang Jepo. Ya kalau perlu saya bubarin pengajian itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuan rumah dan. Bang Jek, saya sebagai ketua RW di sini. Kayak aku kenal sama bapak itu. Di mana ya? Ah, masa? Ketemu di mana ya, Dek? Ah, cemana lah Pak RW ini? Gimana? Kita mulai aja. Oh, silakan, silakan. Din, kalau tempatnya kurang, buka tembok, Din. Gimana caranya? Belakang kan nggak ada tembok, mau perang, bangga aja. Ibu-ibu mau minum apa? Santai aja, Bang.